Hey guys, what's up? It's Miramya and welcome to my channel. Nah, di video kali ini itu sedikit berbeda dari biasanya karena aku bakal nge-review produk skincare dari Korea yang akhir-akhir ini lagi booming banget di Indonesia, yaitu Some By Me. Nah, produk ini tuh terdiri atas toner, serum, dan juga krimnya. Lagi satu ada cleansing bar-nya. Yang pertama aku akan bahas mengenai ingredients-nya di masing-masing produk ini dan juga kegunaannya. For your information, aku pakai produk ini tuh selama 7 hari. Jadi, ya walaupun 7 hari, hasilnya udah ada di aku. Nanti aku bakal liatin ke kalian hasilnya kayak gimana. Dan ya, let's get started. Sebagian besar skincare ini mengandung yang namanya AHA, BHA, dan PHA. AHA membantu untuk menghilangkan sel kulit mati. Kemudian, BHA membantu untuk menghilangkan kotoran dan sebum pada kulit, dan PHA membantu untuk mencegah hilangnya kelembapan pada kulit kita. Yang pertama dimulai dari sabunnya. Sabun ini mengandung campuran dari tea tree dan hautonia extract, kemudian 10.000 ppm tea tree extract yang membantu untuk mengontrol sebum, dan juga AHA, BHA, PHA yang mengangkat sel kulit mati. Toner ini mengandung 10.000 ppm tea tree extract, kemudian ada AHA, BHA, dan PHA yang membantu untuk mengeksfoliasi kulit, selain itu juga untuk melembabkan kulit. Selain itu, fungsi dari toner ini adalah merapatkan pori-pori dan juga memberikan efek cerah pada wajah. Untuk serum ini mengandung yang namanya Asiatic Pennywort sebanyak 14,5%, kemudian tea tree extract sebanyak 10.000 ppm, botanical oil, dan 41 bahan natural lainnya. Krim ini mengandung Asiatic Pennywort sebanyak 70% plus 4 sisa care dan juga mengandung 10.000 ppm tea tree extract yang membantu untuk mengontrol sebum, niacinamide, dan juga adenosine. Dan sekarang aku bakal ngasih tau kalian pendapat aku masing-masing untuk produk ini. Jadi selama 7 hari pemakaian, perubahan yang ada di kulit aku itu, aku ngerasa yang pertama pori-pori aku tuh mengecil, kayak merapat gitu. Nah, tipe kulit aku itu tipe combination, jadi oily di bagian T-zone dan normal di bagian pipi. Terus yang kedua, setelah bangun tidur, aku pakai produk ini malam hari, jadi setelah bangun tidur tuh rasanya kulit kenyal banget. Kulit kenyal terus halus dan glowing. Dan yang ketiga, jerawat pasir yang ada di pipi aku ini, sejenis beruntusan gitu, sekarang udah mulai memudar. Nah, aku kira produk ini tuh cuman ngefek di jerawat-jerawat gede-gede kayak gitu, tapi enggak. Nah, di kulit aku dia tuh ngefek ke beruntusan, jadi beruntusan aku tuh lumayan berkurang. Overall aku suka banget sama produk ini, terutama toner ini. Nah, toner ini tuh dia tuh cepet banget ngeresepnya ke kulit. Setelah pakai toner ini aku ngerasain kulit aku tuh terhidrasi dan dia nggak bikin kulit aku kering. Jadi aku aplikasiin toner ini pakai kapas biar hasil eksfoliasinya itu lebih maksimal.
Kalau untuk penggunaan serum ini, kalian harus kocok dulu sebelum dipakai, karena serum ini tuh mengandung yang namanya botanical oil, jadi kalian harus dikocok dulu pakainya. Wanginya segar banget. Terus waktu diaplikasiin ke muka habis pakai serum ini, kulit aku tuh jadi lebih terhidrasi dan juga lembab. Selain itu dia ngefek apa ya, ngasih efek kayak fresh gitu, dan I love this. Dan kalau untuk penggunaan krim ini, aku pakainya segini, I think berapa ya, sekitar 2 biji jagung, I guess. Dan what I thought about this, dia nggak bikin kulit aku lengket, dia nggak bikin lengket, dan juga setelah pemakaian ini kayak kulit tuh lebih lembut dan lembab. Ini opsional, kalian bisa taruh krim ini di dalam lemari es. That's all about the video, dan semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian mau lihat masing-masing produknya, nanti aku bakal taruh linknya di description box. So yeah, thank you for watching and see you in my next video. Bye-bye.